Abi Yuni ya kan. Sangar. Ya yo kan Jadi sini tadi. Ya, Pak. Dadah, Pak. Yuk, Pak. Kengre lah, ejemur. Itu memang speker. Ah, ejemur lah. Sudah. Ini di pipa kayunya 6 ya pentungan ya Ada di.
Ini ada kaca juga ini. Oke, ini tempatnya. Bukan satu saraf ini hati-hati. Lebih, 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 sensor apa? Iya, besi oh, ada lagi toh? Iki apa jenis begitu? Dulu dicatat itu, besi ya, besi, besi, besi oh, besi bentuk oh. Besinya kerja aja ya. Eh, ini ujung ini kan beritahu apa? Kayu apa tu? Bisa tongkat itu? Tongkai, tongkat. Pentungan, pentungan. Ujungnya ini yang berbahaya. Terima kasih. Saya orang yang selalu bersyukur pada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana dengan dukungan stakeholder yang lebih khusus dari Pak Kapolres tentang ketertiban dan keamanan di lapas ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Dandim yang telah mendukung kami dalam kegiatan ini, sama halnya dengan ketertiban yang di lapas ini. Karena tanggung jawab ketertiban dan keamanan lapas ini tidak serta-merta tanggung jawab petugas lapas. Karena polisi pun juga punya celah, di mana lubang semut pun juga polisi punya hak untuk menindak sesuatu yang ada satu pelanggaran hukum yang disebut penyidik tunggal. Untuk temuan malam ini? Nah, temuan dalam ini dengan kegiatan yang didukung oleh stakeholder seperti apa yang tadi sampaikan, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Kapolres beserta jajarannya yang telah maksimal melakukan satu penggeledahan di tempat ini dengan temuan benda-benda yang sangat dilarang di lapas ini, terutama senjata tajam yang berupa pisau dan ada HP dan lain-lainnya. Dalam hal ini tentu menjadi satu evaluasi pada kami dengan adanya kegiatan bersama ini. Dan tentu kami tidak mungkin bisa menemukan sebanyak ini tanpa dukungan stakeholder dari Polres dan Kodim. Siap, sanksi dan? Barang temuannya kok banyak sekali ini. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih ini dalam kerangka mengevaluasi dalam keadaan Lapas Pamekasan ini, bagaimana temuan ini supaya tidak terulang. Dengan ini sangat membahayakan. Karena di lapas ini tidak serta-merta mengelola manusia, tapi kita mengelola konflik. Dari konflik itu pun terdiri dari berapa budaya. Karena Lapas Pamekasan menjadi satu rujukan napi-napi yang nakal di Jawa Timur. Dan perlu diketahui dari rekan-rekan media, di sini masih ada hukuman yang 25 tahun. Mungkin bisa tertinggi Jawa Timur ada di Pamekasan. Dan sanksi dan terkait pada pemilik. Dalam hal ini karena kita tidak memaksimalkan mendata, tentunya ini merupakan soft post dan shock terapi sementara ini, tapi berikutnya pasti ada sanksi. Karena ini kan kita tidak tahu di mana siapa yang punya, siapa yang memiliki, karena serentak bersama TNI Polri ini, jadi kita tidak mendata. Yang penting sementara dalam penegakan aturan atau hukum ini tertib dulu. Percuma kalau kita melakukan satu tindakan tapi kenyataannya tidak tertib. Dan tentunya mereka ini kan rasa ketersinggungannya tinggi. Apalagi di zaman COVID ini jarang ketemu keluarga, hanya besuannya yang kita terima. Ada HP yang disita ini didapat dari mana, Dan? Sesuai dengan informasi yang saya terima, ini dapat dari blok E. Sama blok C, ada dua blok C2, blok E1, dan blok A-nya 1.
Nah, di lapas kan dilakukan operasi rutin ya tiap minggu. Tapi barang-barang temuan malam ini kok jumlahnya banyak sekali. Ya, sangat terima kasih sekali. Pertanyaan yang bagus sekali. Mereka pun mengintelijeni kita, bukan kita saja mengintelijeni mereka. Jadi mereka menyembunyikan satu contoh tadi yang saya terima dapat laporan, HP ini di dalam keramik, keramiknya ada di atas. Jadi dicek ditutup sandal, tempatnya sandal. Jadi ini ada di dalam keramik, ada bankernya. Ini baru ketahui sekarang ini, tentunya akan kita evaluasi berlanjut.